Yogyakarta menawarkan banyak sekali pilihan objek wisata pantai. Satu di antaranya adalah Pantai Depok yang videonya sedang Anda saksikan. Pantai Depok merupakan objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 30 km di selatan kota Yogyakarta. Pantai ini juga terkenal dengan pasar ikannya. Tidak banyak memang kampung nelayan yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa, mengingat pantai ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang terkenal dengan ombak besarnya. Tetapi masyarakat nelayan di kawasan Depok, Kretek, Bantul adalah nelayan yang terbilang cukup tangguh dan mereka menjajakan hasil tangkapan ikannya tidak saja dijual di tempat pelelangan ikan, tapi juga sebagian dijual untuk konsumsi wisatawan yang datang ke Pantai Depok. Selain menikmati keindahan pesisir selatan Pantai Depok, pengunjung juga bisa menikmati hidangan kuliner. Ada kepiting dan aneka jenis ikan, ada juga cumi, udang, dan lain sebagainya. Anda bisa beli di pasar. Nah, soal harga Anda tidak perlu terlalu risau karena Anda bisa menawar, dan jika Anda membandingkannya dengan ikan, cumi, kepiting yang ada di supermarket, tentunya harga di pasar ikan Depok jauh lebih murah. Setelah Anda berbelanja ikan, kepiting, atau apapun yang hendak Anda santap, lantas Anda tinggal membawanya ke kedai atau warung-warung yang ada di sisi lain dari pasar ikan Depok ini. Di sana ada banyak sekali warung yang siap memasakkan belanjaan Anda dengan aneka bumbu yang dikehendaki. Ya, itu artinya tempat Anda membeli ikan berbeda dengan tempat warung yang Anda mintakan jasa untuk memasakkan. Selanjutnya, Anda tinggal menanti hidangan selesai dimasak. Kemudian Anda bisa menikmatinya dengan kelapa muda hingga Anda puas berkuliner di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Selebihnya Anda bisa menikmati pantai selatan dengan deburan ombak yang besar, dan Anda harus tetap waspada.